Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam YouTube channel saya, Pak Kumis. Dalam video saya kali ini, saya akan berbagi tips lagi kepada kalian semua tentang bagaimana cara menghilangkan flek hitam serta memutihkan kulit wajah hanya dengan menggunakan bahan alam ini dan tentunya sangat aman bagi kulit wajah kalian. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja kita lanjut ke video berikut ini. Oke, jadi untuk bahannya di sini saya menggunakan gula pasir sebanyak setengah sendok teh saja. Ini untuk bahan yang pertama. Untuk bahan yang kedua, di sini saya menggunakan milk cleanser bengkoang. Nah, di sini kalian bisa menggunakan milk cleanser varian apa saja ya teman-teman, sesuai dengan apa yang kalian punya. Nah, setelah itu kita aduk-aduk sampai merata. Oke teman-teman, setelah merata seperti ini, langkah selanjutnya di sini kita menambahkan sepotong perasan jeruk nipis. Oke, kita peraskan. Nah, di sini kira-kira air jeruk nipisnya sebanyak 1 sendok makan ya teman-teman. Kemudian kita aduk kembali sampai ketiga bahan tercampur dengan merata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, tinggal kita aplikasikan pada seluruh bagian wajah secara merata. Setelah itu diamkan selama 30 menit lalu bilas menggunakan air bersih. Masker ini sebaiknya kalian gunakan sebanyak 3 kali seminggu. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.